Dalam satu hadis disebut kana ajwa dan nas. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemurah. Dan dalam hadis itu juga menyebut bagaimana Jibril datang setiap hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertadarus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah kepada orang yang memerlukan bantuan. Dalam konteks ini iaitu bersedekah. Marilah sama-sama kita mengambil peluang harta yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Gunakanlah, gunakanlah di tempat yang sebaiknya, terutama pada bulan ini. Ringan-ringankanlah tangan kita untuk bersedekah, ringan-ringankan tangan kita untuk kita memberi kepada orang. Kita tahu dalam banyak hadis disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selain Ramadan, Nabi tidak pernah kenyang lebih daripada sekali. Tetapi dalam konteks bersedekah, Nabi sangat-sangat laju, lebih laju daripada angin. Maka kita sebagai satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai baginda, yang memuliakan baginda, marilah sama-sama kita menggunakanlah harta kita untuk kita bersedekah. Kalau tuan-tuan pergi ke bazar Ramadan, jangan lupalah jiran kiri dan kanan, beli dua plastik mungkin yang satu je boleh disedekahkan kepada kiri dan kanan. Dan mudah-mudahan setiap doa-doa orang yang kita bersedekah kepadanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.